Hai, Assalamualaikum. Ini kita nak unboxing satu produk daripada Bang Feng Walkie Talkie. Murah je walkie talkie ni. Okey, apa pun jangan lupa subscribe, like and share. Okay, kita try buka. Walkie talkie ni murah je, dalam RM60 je. Kita akan dapat 2 unit. Okay, kita try buka. Okay, kita try buka. Oh, sedikit koyak kotak dia. Ah, ini dia daripada Bang Feng. Bumping. Okey, okey. Dia ada dua. Dia ada dua unit. Dalam ni hanya RM60 je. Murah je. Kalau itu daripada spek yang dia bagi ni. Kat sini. Dia boleh pergi sejauh 5 km dia kata. Dia punya jarak untuk kita bercakap lah. Dalam 5 km. Guna bateri, boleh cas. Harga dia RM60. Okey, kita try unboxing. Buka dia. Okey, buka dia. Hello, boleh. Oh, boleh buka dia. Ha. Oh, dia ada bagi manual. Kita boleh guna di manual ni. Siap ada warranty card lagi. Warranty card ni kalau 2 biji ada 2 warranty card. Ok, kita tengok antena 2 charging. 2 charging. 2 charging. Sekejap, dapat dulu. Dengan walkie talkie ada 2 unit. Tengok satu. Macam ni je. Ini bateri dia. Okey, kita cuba pasang bateri dia dulu. Masukkan macam ni. Antena dia okay, macam ni juga. Okey, satu dah pasang. Tapi yang ni kena guna screwdriver lah. Tak pasang ni. Dah pasang ni, kita nak on ni button on. Ini button channel dia. Ini button untuk kita cakap lah. PTT ni, ada tulis PTT ni untuk kita cakap. Kalau ikut daripada manual tu. Kita try dulu. Kita buka, kita kena set channel dulu. Kita set channel dulu. Kat sini ada 13. Ada 15 channel lah kita boleh set. Ini saya set channel nombor 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ni pun kita kena channel yang sama jugalah. 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Itu kita onkan dia. Ni onkan. Power on. Okey. 4. Yang ni pun power on. Power on. 4. Okey, kita try bercakap. Testing, 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 testing.
bila kita nak bercakap guna satu lagi unit ni, ke unit ni, bila bercakap unit ni akan melampu. Maksudnya menandakan ada suara kita masuk ke dalam yang ni lah. Kalau hilang, baru kita akan mula bercakap dengan ni satu lagi, dan belah sini pula akan nyala. Macam tu. Tahu sama ada orang tu bercakap atau tak cakap daripada lampu, daripada lampu ni. Kalau merah kita bercakap, orang ni yang dengar. Kalau belah sini pula merah, orang ni pula dengar. Okey, antara function yang kita ada kat sini kan, antara benda-benda yang ada dekat walkie talkie ni, kita ada lampu LED. Orang panggil LED indicator lah. Benda ni akan menyala hijau ataupun merah. Hijau menandakan ada input suara, input yang akan keluar daripada speaker ni lah. Suara yang akan keluar daripada sini lah. Maksudnya hijau ni akan menerima suara yang daripada unit satu lagi untuk keluar dekat speaker sini. Kalau merah pula, kita nak bila tekan button PTT ni, dia akan jadi merah untuk kita bercakap pula kan. Dia akan keluar kat unit satu lagi lah. PTT ni maksudnya push to talk. Kita tekan untuk kita bercakap lah. Ini button untuk on off lah. Volume dengan on off lah. Tunggu tengok. Ini untuk channel. Ya. Okey, lepas tu yang tepi sini kita ada PTT. PTT maksudnya push to talk. Bila kita tekan untuk kita bercakap. Lepas tu yang button orange yang tengah ni, dia function dia untuk volume kita. Kita nak set volume. Kalau kita tekan kat sini, kita boleh set volume berapa kuat ataupun berapa slow kita nak. Kita nak tekan. So function dia gitulah. Kita boleh setting dia punya volume lah. Dan yang bawah ni kita ada function untuk torchlight. Kalau kita tekan sini, kita boleh buka torchlight. Oh, kena on dulu. Power on. Nampak tu? Dia akan jadi torchlight. Bagus jugalah. Kita boleh guna bila tak nampak ada dekat torchlight. Lepas tu yang tepi sini kita ada input untuk mic dengan output untuk speaker. Kita boleh buat tambahkan input speaker dengan mic lah ni. Kalau ni macam power list lah, kita boleh sambungkan dekat badan kita ni kan. Ada mic, kita boleh letak kat finger earphone tu kan. Okay, ni antara function yang ada kat sini je lah. Itu sajalah. Buat channel, kita ada channel sampai 15 channel. Oh, tengok dah pergi tahu. So itu saja. Okay, kalau kita nak charge dia, kita boleh ada dua cara. Sama ada kita masukkan sekali dengan walkie ni, dia akan menyala macam ni. Ataupun kita ada bateri ekstra. Contohlah kita ada bateri ekstra kan. Kita buka ni. Okey. Kita ada bateri ekstra lah contoh, pun boleh charge juga. Berasingan. Macam tu. Kalau kita ada bateri ekstra lah, kita boleh charge juga. Bagus juga benda ni. Tapi saya tak try lah lagi sampai ke sejauh 5 km, sebab dia kata boleh pergi sampai 5 km. Nanti kalau ada masa kita akan try betul ke dia boleh sampai ke 5 km. Ini nyala, kita try dulu untuk pun nyala. Okey. Bagus kat benda ni. Murah je, RM60 je dapat 2 unit ni. Maksudnya dalam satu unit ni dalam RM30 lah. Satu unit ni dalam RM30. Kita try pasang belakang dia dengan tali dia kejap. Oh, tali dia bagi extra, ada bagi 3. Pasangkan tali dia kat sini. Kita cuba pasang tali dia. Mana nak pasang dia?
Okay, tali dah pasang. Yang satu lagi kita terus pasang belakang ni. Kita buka skru belakang ni. Dia punya untuk kita kepitkan dekat pinggang kita lah. Pasang klik dia. Dan satu lagi, okey, macam ni saja. Nanti kita kalau ada masa kita akan cuba jarak dia sampai 5 km. Boleh pergi tak? Boleh pergi 5 km tu. Kita try kan sejauh mana dia boleh sampai dia punya jarak dia tu. Apa pun, sampai di sini saja video saya. Jangan lupa subscribe, like and share kalau video ni sangat bermanfaat. Dan kalau anda terasa nak beli benda ni, saya akan kongsikan link dia dekat bahagian bawah video ni. Dan boleh cari dekat dalam Shopee. Hanya RM60 untuk 2 biji ni. Murah je. Produk pun macam quality juga. Okey, apa-apa sampai sini saja. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye bye.